Vai para lá. Tu mau bangun, jatuh jendela. Jatuh jendela. Mau berdiri, enggak bisa lagi. Dah jatuh betul-betulnya atas kepala. Di situ teriak-teriak, suruh tolong, tak tolong. Dia dengar sama ini. Dengar, bilang di mana. Di sini, orang bilang. Lepas di situ, bilang tunggu dulu. Panggil Beko lah, suruh kali. Dia suruh panggil Beko, dia gali terus. Dari gali, dia angkat, bawa ke rumah sakit. Fikir, waktu itu kan, tegak satu kan, dia fikir mama sama ayah udah keluar cepat kan. Karena tegak satu rupanya enggak, dijepit bawah tanah. Ini waktu keluar kami kan, yang ada cahaya senter. Abang kami ini mungkin masih hidup kan, waktu baru jatuh, cahaya senter ke atas. Sedangkan anak yang pertama kan di depan. Pokoknya ini kan kamar belakang, dia di bawah, lantai bawah. Minta tolong sekali dengan, minta tolong bininya sekali, abang sekali, tolong, tolong lah. Dan itu hilang, nggak ngomong lagi. Sedangkan yang anaknya yang pertama ini, tolong, tolong, wawa, wawa, agam di dalam, wawa, namanya agam. Wawa agam di dalam nih, tolong wawa. Ya kalau emang tidak, kita apa itu kita apa kembalikan kepada yang kuasa, itu emang sudah takdir, jadi kita ikhlaskan. Walaupun bagaimanapun, kok pun kita menangis selalu tetap, emang itu memang udah kehendak Allah kan, jadi kita ikhlaskan. Sedih siapa yang nggak sedih ya kan? Empat orang sekali panggil kayak gitu, atau kita lihat di kebumikan berempat kayak gitu sedih. Ambil itu jenazah mamak sama ayah, kali-kali dipikir masih hidup, banyak dah meninggal.